Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sejahtera bagi semua. Jadi di channel Desain Receh. Hari ini proyek kita akan membahas salah satu proyek pengabdian masyarakat yang dilakukan tim dosen STM Royal di SMK Negeri 2 Tanjung Balai. Jadi langsung saja kita lihat videonya. Kalau kita lihat videonya ini. Oke, ini ada tong sampah, terus di belakangnya kalau kita lihat ada komponen elektronik atau controller. Oke, tong sampahnya ini nah, kita tes mulai. Ada orang mau buang sampah. Terbuka. Oke. Sudah. Nah, jadi sedikit selesai. Komponen elektronik yang kita gunakan di sini adalah kalau kita lihat di sini. Pertama ada Arduino Devfire Mini, ya kan? Terus speaker ini step down. Lanjut. Ada sensor ultrasonic. Oke, tong sampahnya ini kita tes. Membuka ada orang mau buang sampah. Di sini dalamnya ada servo. Oke. Kita langsung saja ke dan akan tertutup. Kita langsung saja ke komponennya, kerangkaiannya. Jadi yang harus kita cari pertama adalah seperti biasa Arduino Nano. Nah, ini Arduino Nano. Selanjutnya kita buat rangkaiannya. Tuh, cari yang lebih jelas dulu sebentar. Oke. Setelah Arduino Nano, kita cari komponennya adalah Devfire Mini. Nah, ini dia. Selanjutnya ultrasonic. Ini ultrasonicnya. Nanti kita betulin. Selanjutnya servo MG. Nah, saya gunakan di sini servo MG 996. Oke, kita buat rangkaiannya. Ultrasonic servo, servonya kita kecilkan. Terus ini pin Devfire Mini. Sudah. Terus yang kurang adalah step down sama step down. Ini kita pakai yang biasa saja, yang ini. Dan adaptor 12 volt. Adaptor 12 volt. Oke. Nah, yang ini aja. Asal saya yang menggunakan adaptor 12 volt ini aja. Yang untuk 1 atau 2 ampere. Oke.
sudah sampai sini, langsung kita rakit. Pertama, jadi adaptor ini kan 12 volt, terdiri dari positif dan negatif. Nah, maka yang negatifnya kita hubungkan ke negatif, oke. Yang positifnya kita hubungkan ke positif. Biasanya untuk positifnya itu adalah bagian dalam dari si adaptor ini. Oke, seperti ini. Berwarna merah simbolnya. Selanjutnya, ini kan ada dua keluaran nih. Di sini adalah output positif, output negatif. Nah, output positifnya, output negatifnya dulu. Output negatifnya kita hubungkan ke grounding. Output positifnya kita hubungkan ke PIN. Dengan catatan, output positifnya ini harus keluar dia 5 volt. Diukur sama multimeter. Oke. Berarti ini sudah Arduino sudah tersupply oleh tegangan dari si adaptor 12 volt ini. Selanjutnya, servo ini memiliki 3 kabel. Kabel coklat untuk grounding. Oke. Nah, kabel coklat untuk grounding ini kita hubungkan ke ground. Ini ground, kita hubungkan. Oke, sudah. Sudah ada groundnya kan? Langsung hubungkan saja. Nah, sudah. Terus ini terhubung ke sini. Oke. Yang merahnya kita hubungkan ke negatif merah dari si kabel servo ini. Sudah, kita hubungkan yang merahnya ke kabel negatif. Merahnya kita hubungkan ke kabel positif ya. Ini dia kan. Sudah. Orange-nya, nah kalau orange-nya ini kita hubungkan nanti, tunggu kita lihat dulu codingnya. Saya lupa coding pin mana dia, tapi kita lihat codingnya lah. Kalau kita lihat di sini motor servo itu terhubung ke pin servo pin 8. Berarti kabel orange tadi dihubungkan ke pin digital 8. Ini pin digital 8. Kita tarik. Kan ganti dulu warnanya biar enak. Hubungkan ke pin digital 8. Ke kabel orange si servo. Selesai. Untuk servo selesai, saya ulangi, kabel coklat ke grounding, kabel merah ke 5 volt, ya kan? Ke 5 volt. Atau 5 voltnya boleh kita ambil dari 5 volt ini. Oh, gini aja, 5 volt jangan dari PIN, oke. Terus orange-nya ini terhubung, kabel orange di servo ini terhubung ke pin D8. Selesai. Selanjutnya, pin PCC. Pin PCC ultrasonic, ini pin PCC ultrasonic, kita tetap hubungkan ke 5 volt, ke 5 volt ini, oke, selesai. Terus selanjutnya pin grounding kita hubungkan ke kabel grounding, selesai. Nah, untuk trigger dan echo-nya kita lihat di coding. Trigger dan echo-nya kita hubungkan ke pin 13 dan 12. Oke, berarti pin trigger ini kita hubungkan ke pin 13 ini kita hubungkan ke
trigger. Oke, selesai. Pin echo-nya kita hubungkan ke pin 12. Selesai. Saya ulangi. Trigger ke 13, echo ke 12, PCC ultrasonic ke 5 volt, aliran 5 volt kan. Terus grounding-nya kita hubungkan tetap ke grounding. Selesai. Selanjutnya kita masukkan DF player mini. Nah, kalau kita lihat di DF player mini ini ada pin. Nah, ini dia. Ini ada pin PCC, RX, TX, SPK, grounding dan SPK 2. Sorry, saya lupa. Kita download lagi speaker 8 ohm. Nah, ini dia. Ambillah speaker 8 ohm yang paling yang saya gunakan itu yang ini, sebetulnya yang ini kan. Yang ini saya gunakan 5 watt 8 ohm. Entar saya cari dulu 5 watt 8 ohm. Oke, ini dia. Pmax, copy max. Kita pastikan. Nah, sudah. Jadi di speaker ini tetap ada 2 pin. Oke, nanti sesuaikan aja sama fisik. Nah, di speaker ini tetap ada 2 pin. Ya kan? Nah, pin positifnya hubungkan ke positif SPK 1, pin negatifnya ke SPK 2. Sesuaikan ke fisiknya. Oke, selesai. Ini sudah selesai. Nah, grounding di flyer mini, hubungkan dia ke grounding si Arduino. Selesai. Sudah. PCC-nya hubungkan tetap ke pin PCC si ultrasonic atau aliran Arduino yang ini, ya. Selesai. Oke. Untuk RX-TX-nya kemana, Pak? Nah, untuk RX-TX-nya hubungkan ke pin 11 dan 10. Maka pin RX-nya ke pin 11, RX-nya ke pin 11. Sudah. TX-nya ke pin 10. TX-nya ke pin 10. Oke, selesailah di luar. Selesai, inilah rangkaiannya. Jadi, hanya sedikit catatan, ketika nanti servo ini mengalami getaran, saran saya servo ini kita tambahkan step down-nya. Jadi V-in-nya jangan di ini catatan, ini hanya catatan ya. Ketika si servo ini mengalami voltage drop, kekurangan tegangan, saran saya V-in ini dihubungkan dia, ini dipotong, jangan dihubungkan. Servonya dihubungkan ke sini. Selesai. Terus untuk ultrasonic DF player mini itu ngambil PCC-nya jadinya ke sini. Ke 5 volt ini langsung. Kalau mengalah. Terus ini untuk ultrason ini juga ke sini. Jadi untuk ultrasonic DF player mini ngambil PCC-nya atau 5 voltnya ke 5 volt Arduino. Nanti Pak suplai tegangan Arduino dari USB-nya ini. Oke. Dengan catatan kalau si motor servo ini mengalami voltage drop.
kemungkinan bakal mengalami voltage drop. Oke, sudah. Kita lanjut. Codingnya, ini codingnya. Jadi kalau kita lihat DevFlyer Software Serial, DevFlyer Mini, Servo, Library Servo, Library DevFlyer Mini. Library Servo, nama variabelnya adalah motor servo. Software Serial, My Serial terhubung ke pin 11.10 untuk pin RX dan TX. Trigger terhubung ke pin 13, Echo terhubung ke pin 12. Konstanta integer pin servo sama dengan 8. Servo adalah motor servo 1. Default setup serial bezin 9600. Motor servo 1 attack pin servo, maka motor servo ini atau si servo terhubung ke pin 8. Trigger dan echo adalah output dan input. My serial bezin 9600. MP3 set serial. Nah, MP3 set serial adalah si software serial atau si my serial. Dengan delay 10, dengan volume MP3 set volume 10, delay 10 hanya delay. Nah, void looping, durasi dan jarak, ini rumusnya. Nah, ini tinggal copy pastekan saja. Atau ketika pembacaan pin digital trigger low dengan delay 2 milisekon, maka digital aktif dengan delay 10 milisekon, maka durasi sama dengan echo kondisi aktif, jarak sama dengan durasi dibagi 2 dibagi rumus 29,1, maka dapatlah jaraknya. Sudah, ini serial penanganan ini artinya menampilkan jarak. Jika jarak kurang dari 30, maka MP3 akan menyala di rekaman pertama. Ini saya sebut nih, ini rekaman pertama ini. Jika tidak, maka MP3 mati, motor servo kembali 90. Inilah tadi kondisi si buka tutup. Oke, kita ulangi videonya. Kalau kita lihat videonya, sebentar. Nah, kalau kita lihat video ulangnya, maka di sini dia oke. Tong sampahnya ini kita tes, ada orang membuang sampah, dia terbuka, orang membuang sampah, dan beberapa saat dia akan tertutup. Ini baterainya akan aktif ini. Selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan di DM atau hubungi saya. Mungkin sampai sini pertemuan kita. Mohon like dan subscribe channel ini. Jadi untuk kedepannya bisa membahas tentang proyek-proyek skripsi lainnya, dan akan membahas juga akan membahas tentang proyek yang ada di buku 40 proyek ini, dia salah satu buku buatan saya. Nanti kita bahas tentang isi dari buku ini juga ada. Oke, sekian, terima kasih, selamat sore, sehat-sehat untuk kita semua.